Baju habis, kasur habis. Nih air ngumpul di sini jadi kesini semua tuh arahnya tuh. Untung nih ada tembok bolong. Imbah ya, Mas. Alhamdulillah masih sehat. Ini sampai segini aslinya ya. Ini udah surut tuh. Ini aslinya nyentuh segini. Tuh. Parah. Bagian kamar juga habis. Tuh, ini tinggi banget malah di sini, teman-teman. Ini lebih tinggi ini garis udah surut ya, maksudnya udah kering ya. Kalau sebelum kering nih lebih naik lagi, teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Ini ya, teman-teman ya, garisnya nih tuh. Ya. Nih, lebih di atas. Nah, ini contohnya nih. Ini kan masih keringnya tuh apa basahnya sampai atas tuh, teman-teman. Tinggi banget tuh ini. Nih. Ini udah sampai sepinggang lebih malah kalau di sini, di dalam kamar. Nah, tuh hancur semua, teman-teman. Jadi airnya tuh naiknya cepet. Enggak sempat nyelamatin barang-barang yang lain. Karena di sini juga yang tinggal kan Mbah sendiri sama adik dua. Nah, ini teman-teman, kemarin yang banjir nih di sini nih, dari kali sini nih juga bleber kemana-mana. Tuh kalinya tuh, debit airnya juga masih lumayan. Nah, ini Hayam Wuruk. Di depan nih tempat yang kemarin viral ya, teman-teman. Yang banjir di pom bensin. Nah, di sini nih tempatnya nih. Nih. Di sini nih banjirnya. Tuh, ambruk semua tuh, kena banjir. Hancur, teman-teman. Tuh. Cuman nih sawahnya masih bagus ya. Tuh, habis kena air. Nah, ini pom bensinnya. Yang video viral yang rekam banjir itu di sini nih. Nah, ini tuh liatin. Ambruk semua, hancur. Bentengannya hancur. Nah, ini dia. Di sini nih. Tuh, shootnya dari situ ya. Ini udah mulai-mulai kerja bakti nih dari Pemkot nih. Nih sepanjang jalan banjir, teman-teman nih. Nah, ini Hotel Widowati nih. Di sini banjir. Oh, ini mau dipotong. Oh. Nah, ini yang ngambil video dari depan SMA 1 nih. Nah, ini SMA 1. Di sini juga banjir. Pokoknya nih tergenang banjir semua ya, teman-teman. Kena air semua. Nah, ini udah masuk bagian kota. Nanti kita lihat ke arah Desa Gemblup ya, teman-teman. Di sana jalannya tuh yang ada video atau foto viral yang aspalnya naik ke atas itu. Nah, nanti kita cek kondisinya. Ini mungkin udah H+6 setelah banjir mungkin, teman-teman. Gue juga baru ngerekam karena kemarin habis bersih-bersih rumahnya Mbah ya. Gue cat ulang. Pokoknya bersih-bersihin lumpur, masih banyak lumpur padahal banjir udah lewat lama. Gak cukup sehari dua hari ya, teman-teman. Apalagi sofa-sofa tuh belum pada kering. Susah keringnya, lama. Ini Pasar Pon. Di Pasar Pon juga kayaknya ki banjir juga kayaknya ki. Nah, ini gue sama adek gue nih. Jujur gue baru kesini lagi nih, ke arah pasar nih. Kemarin dari Trenggalek langsung ke rumah Mbah tuh bener-bener gak kemana-mana atau belum kemana-mana. Ngerapiin rumah, teman-teman.
Nah ini baru bisa keluar nih. Ini juga keluar mau beli cat sebenarnya. Sekalian mau lihat-lihat kondisi pasca banjir nih. Kalau di sini mungkin jejak-jejaknya udah tuh kan di tembok-tembok tuh masih garis-garis teman-teman. Bekas batas air ya. Mungkin nanti di arah Gembleb sana ya yang kelihatan mungkin. Sawah-sawahnya tuh masih banjir. Airnya masih keperangkap. Nah ini ya Trenggalek. Ya. Alun-alun. Tuh, alun-alunnya. Kayaknya ini kena aporatan. Wah, di sini juga banjir ternyata. Sama aja ya. Rata. Nah ini gue mau ngambil ke kiri aja deh. Itu kayaknya di pendopo rame deh. Mungkin ada bantuan-bantuan kali. Iya rame. Gue mau coba tracking banjir ya teman-teman. Kita lihat kondisinya. Nah ini teman-teman nih udah ke arah desa Gembleb nih. Mobil mau ngapain sih? Di sini juga nih pengendara di sini yang plat AG. Ya, kalau Jakarta kan udah ugal-ugalan ya. Di sini masih lebih parah menurut gua. Kalau untuk ngalah itu enggak mau, teman-teman. Kalau dari jauh aja ya. Kalau di Jakarta kan kita pasti udah ngerem gitu, ngasih jalan. Kalau di sini enggak, bablasin aja. Nah, ini udah mulai hancur nih. Nih. Nah, yang viral nih di depan nih, teman-teman nanti. Yang aspalnya pada naik. Nah di sini nih yang aspalnya saling tumpuk tuh di sini nih teman-teman. Nah nih itu hancur semua ya nih tuh lihat jalannya pindah kegeser air tuh nih yang aspalnya pada naik tuh di sini nih tuh memet hancur nih di sini nih teman-teman putus masih kelihatan nggak? Oh tuh masih kelihatan teman-teman di tembok tuh. Aduh, kelihatan nggak ya kalau dari kamera ya? Tuh, di tembok garis batas air tuh masih basah tuh yang warna biru. Di sini masih kelihatan. Tuh, waduh, jagungnya habis tuh. Lihat sawahnya tuh. Tuh, jagungnya tidur semua. Sawahnya masih banjir. Ini udah masih mendingan ya daripada pas gua datang tuh. Kan gue datang sampai sini tuh H plus berapa dari banjir ya? H plus 3 kalau nggak salah. Jadi gue datang nih bener-bener masih pada basah. Dan tuh, nah tuh garis banjirnya kelihatan tuh. Wih tinggi banget loh. Tinggi banget di sini kelihatan nih malah garis banjirnya tuh. Tuh di rumahnya pada ngecap. Tuh batasnya tuh sampai atas tuh temen-temen. Gila, 2 meter itu. Parah banget. Tuh liatin sawahnya. Jadi arusnya tuh kenceng banget tuh. Yang ditakutin tuh itu. Tuh. Tidur semua jagungnya. Waktu gue pertama kali lewat, ini lebih parah, masih bener-bener ancur-ancuran. Tuh, hancur. Nah aja belum dibersihin, belum dibersihin semua ya tuh. Masih sampah-sampah pada nyangkut. Eh, gak kebayang sih. Tuh liatin, angkat semua. So sampah-sampah kayu masih banyak di sini. Kalau di rumah pada ngecap ya tuh, cap airnya masih pada ada. Tuh rata-rata 1 meter lah, ya. 1 meter lah itu. Tadi ada 2 meter yang ke arah belakang deket kali tuh. Tuh masih nyeplak basah tuh. Belum hilang ya. Nah sawahnya, ya Allah. Gagal panen. Nah ini desa Gembleb ya. Hancur teman-teman. Nah ini aduh. Liatin tuh arah kalinya. Sampahnya pada nyangkut. Itu kali sedalam itu loh. Kok bisa ngeluap. Udah dalam loh kalinya. Tuh.
ini aja belum begitu dibersihin ya. Waktu itu jalannya dibersihin sama pemadam. Jadi disemprotin sama pemadam. Oh iya, gue mau ke makam mbah gue nih. Gue lupa, ini udah nyampe. Makam mbah gue juga termasuk yang kena ini, kena longsorannya. Nih teman-teman, makam mbah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kilo. Parah tuh. Nih makam mbah gue, bro. Makam kakek gue. Tuh, ambles. Kan di sana kali tuh. Ya, makasih ya teman-teman yang udah nonton video gue. Ya, video gimana ini ya? Video bencana gini sih rada males sebenarnya gue ngerekam, cuma ya biar tahu aja sih pasca banjir sama pas banjirnya tuh jadi gimana keadaannya. Ini gue lagi di toko bangunan nih, lagi beli cat lagi, masih renov rumah mbah. Nih teman-teman bisa lihat nih, toko bangunannya juga hancur tuh, lihat tuh. Walet semua tuh. Lumpur teman-teman. Ya. Kena ini barang-barangnya. Pas gue nanya sama yang punya toko sih, dia udah sampai sekarang ya. Itu 5 pegawai ini belum bisa bersih tokonya. Tuh yang 2 rak di sana itu belum bersih, teman-teman. Bawahnya masih lumpur. Oke, makasih teman-teman udah nonton video gue. Jangan lupa di-like videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di Randy Leo. Keep safety, riding, and respect. Gue Randy Leo, I'm out. Peace, bye-bye. Huh.